Baiklah sobat kreatif, ini dia hasil akhirnya, membuat gantungan handuk. Jadi saya hanya buat dua saja karena keperluannya hanya untuk handuk dan samping dan sajadah saja. Gantungan handuk ini terbuat dari pipa paralon dan ini adalah besi, pipa besi tipis seperti ini. Sangat tipis sekali ya. Jadi kita manfaatkan barang yang ada di sekitar kita. Sementara ininya dari pipa paralon. Oke, kita langsung pasang saja. Kita lihat penampakan pada saat sudah dipasang. Nah, seperti ini, sobat kreatif. Penampakan saat sudah dipasang. Saya letakkan di pintu. Oke, sekarang kita akan coba pasangkan handuk samping dan sajadahnya. Kita pasangkan samping di sini. Sajadahnya di sini. Dan handuknya di depan sini. Nah, jadikan tidak berantakan lagi sobat kreatif. Dari barang-barang bekas bisa kita manfaatkan untuk sesuatu yang berguna. Oke sobat kreatif, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait pembuatan sebuah gantungan handuk yang di belakang ini. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan inspirasi dan motivasi bagi sobat kreatif untuk selalu berpikir kreatif dalam memanfaatkan limbah yang ada di sekitar kita. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan di-share juga videonya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam kreatif.